Ponpes Nurul Hakim Kaliawen terletak di Dusun Kaliawen, Plemahan Kabupaten Kediri, Jawa Timur. Menerima bantuan pembangkit listrik tenaga surya atau PLTS. Bantuan tersebut berasal dari Sri Hartatik, anggota Komisi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah atau DPRD Jawa Timur, dan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral pada 14 Januari 2024. Sri Hartatik meninjau pemasangan PLTS tersebut mengungkapkan pentingnya memanfaatkan sumber energi terbarukan seperti tenaga surya dalam mendukung keberlanjutan dan efisiensi energi di berbagai sektor. Pimpinan Ponpes Nurul Hakim Kaliawen berharap dengan adanya PLTS dapat meningkatkan kemandirian pesantren dalam memenuhi kebutuhan energi internal sehari-hari. Selain itu, bantuan PLTS membuka peluang untuk menjadi contoh bagi lembaga pendidikan lain dalam mengadopsi teknologi ramah lingkungan. Sebagai simbol komitmen bersama, Ponpes Nurul Hakim berkomitmen menciptakan lingkungan bersih dan berkelanjutan di pesantren dan sekitarnya.